Oke, guys, ini dia. Kita lagi di Solo Selatan di Kecamatan Sangir. Nah, ini kita mau trial sungai apa namanya? Batang Liki. Itu treknya. Kita startnya dari daerah Titian KW kalau nama areanya daerah Pasar Baru. Jadi pasar yang baru gitu maksudnya, bukan pasar baru. Nih. Dibantu sama semangat. mau di switch-nya? Kamu datang dari Wamena sudah? Sudah berapa lama di sini? Baru 2 bulan dah. Oh, 2 bulan. Ya. Sudah kemana saja dibawa? Sudah keliling. Udah naik kerinci sudah? Sudah naik kerinci. Oh, mantap. Saya mau planningnya mau naik kerinci, cuma kan besok udah harus balik ke Padang. Jadi belum jadi-jadi. Oke, ini persiapan. Oke. Kita siapkan dulu. Siapa aja yang turun? Satu lagi. Dia yang nungguin kita nanti di bawah. Nanti kadang yang jemput kali. Sampai kayu nanti sebatang hari. Kita lanjut ke ini ya? Jambi. Ada yang pernah nyebo dan dari Ziko langsung ke Jambi? Ada. Gila. Dulu pernah ekspedisi orang dari Fajri Nasional. Kan bukannya dulu ada anak Unan dulu yang ngajak juga kan? Itu Petang Sangir. Dan Ziko kan mau ke bawah ke situ juga kan? Iya, cuman nggak grade tinggi arah Putu, arah Gadwang. Agak ekstrim gitu. Oh, jadinya balonnya sekat-sekat ya? Artinya, udah. Sekat. Kok naik ke bawah? Iya. Sekat. Oh, nggak gaspo sama kawan-kawan, dia ada proteksi sungainya kan? Iya. Jadi saluran orang nanti kirim ke bayi, so guys. Kalau di Lubuk Adang iya juga, kalau mulai pemudanya mulai itu juga. Jadi baiknya baik konsep kayak kayak tubing di situ. Kan ke rumah kan ada tanah batang iya tuh. Nah, kayaknya pemudanya misalnya
kalau airnya berasia, kalian bisa buat tubing-tubing ketik-ketik banyak-banyak ke bawah gitu. Tidak ada saluran rumah tangga itu yang ke tangannya bisa lah ya? Ya itu, permintaan awal kan gitu, maksudnya sampai sampah kok kan aduh lah gitu, istilahnya 200 meter gitu kan. Artinya masyarakat kok tidak buang sampah kah, ke tangannya ya. Kalau gini, sampai sampahnya itu tong sampah panjang kan ya. Kawan di itu gini mah di Kerinci ya. Yang di foto tuh sampai tanggal 28 ya. Sampai tanggal 28 datang terus channel kan unit Kerinci kan. Cuma enggak belum tahu selahnya dari mana. Hanya coba dari Siko kan. Hanya dari Teluk Selatan promosi lo kan istilahnya. Kalau di Siko lah ada yang nanya, mencoba. Dari orang dari jauh-jauh istilahnya bukan warga Siko. Pertamina datang terakhir 20 orang. 20 orang. Terus? Terus dari Jogja sampai pokoknya rutin lah per bulannya. Waduh ya. Aduh. Bagus lah. Cuman kan rute Siko gak panjang sih orang-orang yang ekspedisi ya. Kalau orang sebut gunung gak naik Siko ya. Enggak, emang promosinya gitu juga kan. Kalau pengen ya. Rute yang sedikit lebih menantang daripada ya. Yang sebelumnya ya. Ya boleh dicoba dari sini gitu. Promosinya emang lebih menantang orang itu gitu. Kan kalau menjadi beda tuh dia Siko agak ekspedisi sampah gak banyak tuh. Kalau ribuan orang tuh bisa awak di sampahnya. Kalau kayak gini tuh kayaknya di atas barang tuh. Hah? Kayak kalau gini kayak di atas kita setting 10 orang atau mungkin. Tapi ya per harinya udah kita setting. Karena kan kalau libur panjang kan. Iya. Libur panjang itu ribuan deh soalnya. Momen memang kalau naik gunung tahun baru. Okay. Tahun baru sama libur pokoknya libur panjang lah. Iya. Libur kuliahan apalagi. Berapa lama ada? Oke, okay, ini dia kita lagi bersiap, masih persiapan. Nah ini kita punya 3 armada, jadi bisa mengangkut sekitar 15 sampai 18 kan? 15 sampai 18 orang untuk sekali perjalanan. Jadi kalau pengen nyobain di daerah Solo Selatan itu nanti silakan hubungi kontak di bawah nanti terus ini sungainya cukup jarang dieksplor, jadi kalau kalian pengen coba nyobain sesuatu yang cukup menantang bisa datang ke sini. Lokasinya nggak jauh kok dari Pasar Padang Aro, simpang Padang Aro udah siap. Oke, ini persiapan. Thank you.
Batang Liki. Oke, ini dia kita trial. Ini kali pertama saya mencobain Sungai Batang Liki. Ini ditemani siapa, Mas? Mas siapa? Oristo Kogoya. Oristo? Oristo Kogoya. Oristo Kogoya. Siap. Siap. Ini. Oke, sebentar. Siap. Oke, kita jalan. Kalau itu, kalau belok kiri siapa yang gerak? Hah? Kalau kiri siapa yang gerak? Kiri. Kiri yang dayung kiri nanti. Kalau boom? Tahan. Tuh, guys, keren. Tadi kita baru dapat jalan pertama dari perjalanan ini. Gak tau kedengeran suaranya apa enggak ya, tapi gak apa-apa lah ya. Thank you.
di depan kita, jadi airnya nanti akan cenderung lebih kecil. Mungkin kita akan sedikit butuh sedikit effort. Kanan kan? Siap. Batu-batunya. Ini ambil yang deras ya. Mantap. Kita break dulu, mau foto-foto yuk. Nanti kita break di Lubuk Alau. Lubuk Alau. Siap. Buat foto-foto aja dokumentasi. Kita break. Siap. Nyangkut. Kita harus apa? Oke, sepertinya kita salah ambil spot, jadi kita harus turun dulu. Persiapan nanti naik lagi. Sedikit lagi turunnya.
Maju. Maju. Kiri maju. Break nanti di lubuk alau basah-basah. Masih apik kayaknya, masih kece banget nih tuh. Ini jembatan antar kampung ladang tuh. Wah, seru banget guys ini. Biasa tamu nih kalau apa yang lagi flat begini dia sering nyemplung, terjun nyemplung tuh. Dia cukup jernih juga tenang. Nah. Oke, mana kesannya? Sejauh ini masih biasa. Masih biasa. Masih biasa. Emang Papua lebih ini ya. Papua lebih ekstrim ya. Ekstrim banget. Tapi ada yang rafting di sana? Ada juga. Ada juga. Tapi itu udah tiga profesional ya. Kalau ini kita masih masih trial, pemula. Ini great to probably. Ya. Kanan kiri, kanan, siap, ayo. Ah, ini baru sedikit menantang nih. Kaki masukin ke pantalan, kaki di bawah kolong bantal. Woohoo!
Oh, awas kaki. Akhirnya bonus. Hah? Bonus itu masuk buat Kubalau. Kubalau ya. Itu dia tertinggi untuk sementara ini. Nanti masih ada yang lebih banyak lagi. Makin ke bawah makin tinggi nanti ya. Tunggu aja. Makin menantang. Makin menantang. Nanti habis ini kita ketemu lubuk jodoh. Alias lubuk pertemuan kan? Pulau Asmara. Iya, Pulau Asmara. Ini kita stay relax dulu lah, santai. Santai tapi bukan di tepi pantai. Tuh, suasananya masih hijau. Ini mohon maaf kameranya agak kurang prima karena jam terbangnya terlalu tinggi nih. Oke, ini kita mulai masuk lagi. Ini kalau mau main-main air boleh di sini nanti. Ini kemarin rame di sini. Rame. Orang paling mau. Kiri kanan. Oke, siap. Lubuk Alau. Nah, ini namanya Lubuk Alau. Jadi kalau kalian mau berenang-berenang di sini, biasanya di hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha itu biasanya kita ada beberapa acara diadain di daerah sini. Oke, sekarang kita mau foto-foto dulu sejenak. Oke. Oke, guys, ini dia kita start lagi. Ntar berangkat lagi. Tadi kita istirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan kita, masih setengah lagi. Ini kita posisinya udah di Lubuk Gadang, Lubuk Alau. Ini kita partnernya ada 3 orang. Nih. Masih lanjut. Denny B. Ini dari Solo Selatan. Host kita kalau kalian mau nyobain langsung ke sini. Oke, kita let's go. Ini udah mulai jalannya udah mulai lagi. Kalau ayo batang sengnya lagi enggak gadang enggak? Ketek yo, karo sih. Oh, itu lah. Oh, ini sama ya tinggi ya. Mula ada beliau itu ya. Enggak recommended. Masih ada sapi-sapi. Kita ambil kiri kanan. Terus, ayo. Kanan, kuat. Kuat. Nyangkut. Ups.
satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sobek. Ini biasa lubuk-lubuk ini ikannya besar-besar. Ikannya gede-gede biasa ini. Ini lubuk, ini ikannya ikan hampir 10 kilo, 8 kilo. Biasa orang dapat di sini. Ikan sama namanya kalau di sini. Kalau udah ada ikan larangan bagus. Ya. Tapi kalau nggak ada ikan larangan nggak jaga. Cuman mancing. Boleh mancing ya? Ya boleh mancing. Cuma nggak boleh nyentruk, nggak boleh nyentuh ikan. Yuk, Lin. Pegangan tali, tali. Ini biasa tamu juga loncat-loncat di sini. Karena itu ya, karena aliannya luas ya. Mau itu, mau berenang nggak? Mau berenang nggak? Hah? Boleh, nggak kamu? Mangga-mangga, nggak usah. Kalau mau berenang boleh, kita nanti berhenti di situ, di kiri. Hah? Oh ya sudah ya. Bisa itu kan, bisa ke pinggir kan? Ya. Yaudah kita ke pinggir. Menikmati perjalanan lah hitungannya. Enaknya tadi sana bang, abang lompat baru. Hah? Enaknya nanti abang lompat. Karena gak ada batu tuh bang. Enaknya batu. Oke, kita break. Oke, nih guys, kalau mau berenang-berenang, kita mau testing berenang di sini. Kita udah di Bariang. Bariang ya? Masih bersih. Yang satu lagi beda. Kalau yang satu lagi keruh airnya. Jadi nanti kita ketemu di bawah. Dengan air yang besar. Ini airnya antara Gunung Tujuh dan Gunung Kerinci. Kalau yang satu agak besar karena di atasnya ada danau. Ada dam, bendungan. Bukan, danau Gunung Tujuh. Oh, danau Gunung Tujuh. Maro. Kabai. Ya. Boleh ya. Cuma harus istirahat itu. Ya, itu istirahat di padang air dingin. Lubuk Melako, rumah gadang panjang RPC, banyak shelter itu. Maksudnya harus istirahat, enggak ya. Boleh ada damu di pasuan. Ya. Karena rute panjang. Iya, panjang-panjang banget itu. Yang dari Indonesia Timur, kalau belum sampai ke Padang,
Berarti belum sah kalian makan nasi Padang. Mantap, mantap, mantap. harus banget ya. Harus banget ya. Harus banget. Harus banget. Kalau saja datang jauh-jauh. saya juga datang jauh-jauh ke Papua. Kalian yang belum ke Papua. Iya, jam 4 apa lagi? Betul. Enak trip di sana juga. Hah? Enak. Seru. Tuh, keren banget tuh. Kalau kita sebenarnya warga asli enggak pakai pelampung ya. Cuma ini sesinya. Sesi keselamatan. Ya. Dalam rangka safety regulasi ya. Dengan antisipasi lewat sesuatu yang tidak diinginkan. Oh ya, betul. Karena kita tetap safety. Iya. Mesti harus selalu waspada. Ya. Waspadalah. Iya, enak. Nanti balik ke sana tinggal itu aja. Sekarang jangan nyusur ke atas. Ya, bisa disiapkan nanti kalau kita sukses dalam hal rafting ini, nanti kelapa-kelapa ini bisa jadi kebun kelapa di pinggir sungai. Tuh, banyak. Ini udah kita semakin ke atas ke lubuk. Tuh, airnya putih. Guys, seru. Kalau saya mah cuma ngambang aja kayak kentung. Pakai ilmu batu. Ilmu batu. Nah, kalau kalian pengen tahu cara keselamatan kalau pas rafting, tinggal relax aja, karena di belakang ada bantalan. Karena di belakang disediakan untuk kalian ngambang kalau misalnya kalian nggak bisa berenang. Tinggal relax, karena nanti otomatis kan ngambang kayak gini. Oke, let's go, kita lanjut. Siap. Seru. Tunggu, kita foto lagi. Sekali lagi. Dapat banget tadi.
kece. Ini mulai agak relax sedikit, cuma tetap bergelombang. Biasanya ada tunggu akal ya kan? Tunggu akal ya kan? Kok tunggu akal kok, Lun? Ini Bariang, kok Bariang kan? Bariang. Ini daerah Bariang. Nama tempatnya Bariang. Guys, kalau ini kita bisa relax santai dikit lah. Terus airnya juga gelombangnya enggak terlalu gede. Ini. Di sini masih, kalau di sini sih sore-sore masih banyak warga yang mandi-mandi ya. Masih alami. Kalau mau mancing-mancing juga. Kalau mau mancing-mancing juga ada. Ambil kiri kanan. Kanan. Ayo gas. Pegangan, tali, pegang tali, pegang tali. Tali pegangnya. Ini. Tali dipegangnya. Oh. Oh, pegangan, pegangan. Oh.
pegangan. Bagaimana, masih kuat? Kalau udah, kalau nggak relax udah santai-santai. Istirahat dulu, istirahat dulu. Kita-kita juga ini. Kita santai. Santai aja. Cuaca masih cerah. Cuaca masih itu. Masih langitnya masih. Ya, gunung kerinci masih bersih tuh. Arung jeram kelihatan view kerinci. Nih, kita sudah sampai di mana ini? Di Tangguaka. Tangguaka ya. Ini kalau sore-sore anak kecil lompat-lompat jembatan. Iya, biasanya tuh lompat-lompat gitu aja. Lompat-lompat aja. Anak kecil-kecil sini berani-berani. Lompe, lompe. Lompe, lompe. Ayo, lompe. Ayo, lompe, lompe. Ayo. Ayo, G2. Rekam, rekam, rekam. Ayo. Oke. Ayo, Tajun. Tajun, Tajun, rekam, Mak. Oke, kita lanjut. Santai, relax aja lah. Kita menikmati perjalanan aja. Paling digeser ke air deras aja. Ngopi. Ini kita udah mau apa namanya? Mau sampai di destinasi masih Pulau Mutiara, masih Pulau Mutiara. Setengah jam lagi. Setengah jam lagi ya? Oh ya, belum ketemu lubuk jodoh ya? Lubuk jodoh. Lubuk pertemuan. Ya. Mana tahu nanti ketemu jodoh kan? Kiri apa kanan? Kiri. Siap. Gak cuma mandi kerbau, mandiin orang juga. Karena air masih suci, sungai masih dimanfaatkan orang buat mandi. Kadang juga beberapa dipakai buat minum juga sih. Ini pemandangan menarik kalau sore-sore. Gembala kerbau bawa kerbaunya ke apa? Ke Kubangan. Ya, buat mandi. Gak cuma orang dicuci, kerbau juga dicuci. Karena ini dia di pinggir sungai ada pulau itu gembala biasanya. Ini rumput-rumput kayak gini biasanya dia. Nanti kalau kerbaunya berenang ke sana. Coba. Tuh, kerbaunya lagi boker. Kalau ini masih agak santai ya. Kalau dulu kami pakai tubing. Tubing sakit-sakit punggung. Sore-sore kenapa tuh? Kan sisilah tubingnya kan dari awak kan? Iya.
awak yang punya ide disukseskan sama Finland. Biasa kalau masih apa? Halimau masih ada tuh. Masih ada banyak. Nah ini kamu kalau mau nyemplung lagi boleh nih. Nanti kalau mau nyemplung di sini boleh. Oh, awas benturan. Gih, kalau mau lompat. Mau lompat nggak? Mau berenang mau. Mau berenang lagi? Boleh bang. Hah? Boleh. Tapi tripnya nanti tungguin, ya? Tungguin. Ah, tripnya masih berapa lagi? Lanjut aja. Yap. Asik. Ini masih belum. Ini masih yang tak masih satu sungai, belum ketemu sungai kedua. Berarti masih ada sungai kedua, Bang ya? Ada. Nanti sungai kedua tapi warnanya lebih gelap. Oke, kita ambil kiri habis. Kiri habis.